Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Rapat dihadiri para kepala sekolah SMP baik negeri maupun swasta yang ada di Tanah Bumbu. Ketua MKKS SMP Tanah Bumbu, Junaidi, mengungkapkan selain membahas rencana kerja MKKS SMP Tanah Bumbu, diantaranya persiapan pelaksanaan UNBK, rapat juga membahas program pemerintah daerah yakni pencapaian pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Lebih jauh, Junaidi mengatakan sejumlah persiapan juga telah dilakukan, diantaranya pelaksanaan BIMTEK bagi proktor. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, Ambo Saka, melalui Kepala Bidang Pendidikan Aminuddin menyampaikan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan UNBK SMP tahun ini sebesar Rp12 miliar. Ada sebanyak 60 sekolah menengah pertama yang terdiri dari 54 SMP negeri dan 6 swasta di Tanah Bumbu yang akan mengikuti UNBK serentak yang dijadwalkan April mendatang.